atau adik-adikku yang ada di Gunung Biru, khususnya himbauan Ana kepada antum semua. Kalau antum mesti panggil Ana, antum lihat seperti kakak antum, Ana himbaukan kepada antum, sudah kita hentikan saja kekerasan yang ada di Gunung Biru, khususnya di Poso. Gak ada gunanya lagi. Dan itu gak ada gunanya lagi. Kita sudah membuat susah orang banyak, terutama buat masyarakat Poso. Buat adik-adikku, aku himbaukan, sudahlah, turunlah, gak ada gunanya lagi. Marilah kita kembali ke pangkuan negara ini, dan kita bersama lagi membangun bangsa ini bersama masyarakat atau saudara-saudara kita. Kita dapat berkumpul lagi dengan anak istri kita. Saya berjanji, kalau antum mau turun, saya yang akan jemput kalian sendiri. Akan saya gendong, akan saya peluk kalian semua. Saya sudah kembali ke pangkuan NKRI. Itu bukan karena paksaan. Itu bukan karena ada yang istri saya ditangkap atau apa yang mau ditangkap. Itu enggak benar. Bahwa saya mengambil NKRI ini atas dasar ilmu yang saya timbang-pertimbangkan. Apa yang saya dapatkan dulu untuk mengafikan orang itu salah. Bahwa Rasulullah tidak mengajarkan untuk mengafirkan orang syahadat. Maka dari itu, saya mengambil NKRI ada dasar saya sudah memahami ilmu. Bahwa saya kembali ke pangkuan NKRI ini bukan karena paksaan, tapi karena dari hati saya. Bukan karena ditangkap istri saya atau orang-orang yang saya cintai mau diambil pusing. Tapi dengan ikhlas saya ingin membangun negara ini dengan ilmu saya dan dengan kekuatan saya, insya Allah, untuk membangun Indonesia ini dengan damai dan sejahtera. Karena saya sudah banyak membuat dosa untuk negara ini dan untuk khususnya untuk masyarakat Indonesia. Semoga orang yang mendapat video saya ini untuk membantu saya dengan ikhlas mengambil NKRI, bukan satu paksaan atau dari paksaan dari satu orang pun, tapi ikhlas dengan ilmu yang timbang-timbang dengan hadis dan Al-Qur'an. Itu saja.